Halo, selamat malam Sobat Goes. Kali ini saya akan mereview ada dua jenis, ada dua Google dengan merek yang sama, tapi ada perbedaannya secara harga. Ini seperempat dari harga produk ini. Ini adalah produk Testcraft seri Abyss warna hitam putih, produk dari Red 100%. Oke, jadi ini akan kita coba cek apa sih jadi perbedaannya. Dan ini produk ini harganya seperempat dari produk aslinya. Oke, ini ada kotaknya lebih kecil, ini lebih kokoh, ini lebih tipis. Oke, dari produknya. Perbedaan lainnya, belakangnya ini kelihatan dalam strapnya, ini tidak kelihatan, kosong. Kalau secara isi tulisannya sama, logo-logonya sama-sama. Oke, ini mari kita buka apa yang ada di dalamnya. Kita mulai dari ini. Apa dalamnya? Keterangannya. Sebab ini ada barcode-nya bagian bawah yang satunya tentu tidak, ya, tidak ada barcode-nya. Oke, karena barcode menunjukkan produk detail. Oke, kita buka yang satunya. Ini ada alasnya, ini tidak ada. Dan apa saja selain logo isinya, kita buka. Ini ada Google-nya, ada pembersih lensa, ada sebangsa instruksi, ada instruksi manual, ada satu buah gear off, dan juga wadahnya. Pouch-nya yang khas warnanya, ya. Oke. Sedangkan apa yang menjadi perbedaan di produk yang original? Lubang. Dan ini ada tulisnya itu sendiri. Ini juga ada stikernya. Terus untuk spotsnya khas warnanya merah biru. Di dalamnya ada 10 lembar tail off dan clear lens cadangan. Terus ada buku manual. Jadi jelas perbedaannya, ya, secara warna-warna dari produk pouch-nya, kelengkapan produknya lebih komplit yang original. Oke, sekarang kita lihat produknya itu sendiri. Secara dimensi, ukuran tidak ada perbedaan secara warna, mungkin secara model, ya. Secara plastik ada bagian yang matte, ada yang glossy, matte glossy, glossy, glossy matte. Itu saya kira model saja. Terus konstruksi lubang-lubang ventilasinya sama, yang lebih strapnya lebarnya sama 45 mm, jadi sekitar 44,5 cm, dengan ketebalan yang sama. Terus yang menjadi perbedaan lagi di sini ada jepitnya yang tidak tadi, ini harusnya ada, cuma mungkin jatuh lepas, ya. Nah, yang menjadi perbedaan lagi logo di dalamnya ini bentuknya tempelan dan ada tulisannya, sedangkan kalau yang ini lebih rapi dan lebih
Iya, lebih bagus ya. Nose guard-nya tetap ada, cuma tidak ketemu tadi. Secara dimensi dari lensanya lensa original tidak bisa dipasang di lensa produk ini. Saya sudah mencoba, yang menjadi perbedaan adalah cengungan-cengungan penguncinya ini tidak sama, jadi tidak kompatibel. Terus secara strap sudah ya. Terus dalamnya ini yang menjadi perbedaan juga, sama-sama tiga layer, yang ada tiga layer, 1, 2, 3, cuma yang bagian depan ini berwarna hitam ya. Ini saya kira model, tapi sama-sama tiga layer. Apa yang menjadi perbedaan, layer yang putih ini berasal lebih tebal ya. Jadi perbedaannya sama-sama tiga layer, tapi ini berasal lebih tebal. Jadi di dalamnya itu memang ada untuk menjaga kelembapan bapak, moisture management. Jadi secara lensa di sini disebutkan bahwa produk yang biasa dipakai ini anti fog ya, dan scratch resistant Lexan lens. Jadi secara kecernihannya memang berbeda, warnanya sudah berbeda, lebih terang, lebih gelap, tapi untuk pandangannya dia bebas dari kabut atau embun. Kalau ini saya sudah coba, masih ada embunnya, masih nempel, jadi itu yang menjadi perbedaan di awal, apa, di performanya. Terus juga lensanya juga ada anti goresnya, scratch resistant Lexan lens, jadi lebih tahan lama pemakaiannya. Terus lensa dari ini kan silver lens ya, ini replaceable dengan seri-seri yang lain, Acuri dan Strata. Ini lensa yang sama, bisa kita tukar ataupun kita ganti dengan satu jenis lensa sama. Oke, kiranya itu. Jadi produknya sangat mirip sekali, cuma ada perbedaan di ketebalan ventilasi. Ini lebih lebar dibandingkan ketebalan ini, lebih lebar, ini lebih sempit. Ketebalan dari foam ini lebih tebal, ini lebih sempit, jadi ini berasa lebih tebal, ini lebih tipis. Ini juga ruang untuk udara, ini juga lebih tebal, yang lebih besar yang original. Jadi udah kurang lebih sama produknya. Ini halus produknya, dan ini juga sudah mirip sekali, dan sudah build-nya juga udah mirip sama aslinya dengan harga 1/4. Ya, oke lah. Jadi ini pilihan Anda memilih yang mana. Tapi secara performa saya memilih yang ini karena anti fognya benar-benar bekerja, dan juga berharap lebih tahan dari kiri goresan untuk lensanya dan lebih awet. Itu aja. Oke, sekiranya pilihan Anda untuk menentukan mana yang akan Anda beli, ini harga 1/4-nya, ini original, semuanya mirip, tapi silahkan Anda menentukan sendiri. Oke, selamat malam Sobat Quest, terima kasih.